Oke teman-teman, nah, ini mentimun kita teman-teman. Alhamdulillah dengan usia 28 hari teman-teman ya. Alhamdulillah udah sampai ke atas dia. Udah ada sebagian teman-teman udah apa itu udah merambat di atas dia ya. Udah di puncak. Kurang lebih 2 meter teman-teman sebagian. Sudah mulai ada buahnya nampaknya teman-teman. Nah ini dia masih di tanah buah batang ya. Tunas ya. Ini baru kita kasih pupuk NPK ya. Dua kali kita pupuk, alhamdulillah seperti ini dia. Kita kocor 3 kali teman-teman pakai pupuk NPK juga ya. Buahnya teman-teman lumayan ini. Dua ini lagi teman-teman ya. Ini lagi alhamdulillah teman-teman tunas dari bawah itu langsung bawa buah dia. Ini masih di tanah dia. Daun sehat teman-teman. Ini bibitnya teman-teman, bibit Hercules ya. Nah, ini buahnya nih. Nah, ini teman-teman udah ada yang agak besar ini. Ini dia di bawah-bawah, bisa dikatakan setiap cabang ada buahnya teman-teman. Nah, ini besar-besar teman-teman. Udah 2 hari lagi udah bisa panen ini, udah layak panen bagian. Di atas pun udah ada ini 1-2 nih. Kita coba dulu sekali teman-teman nanam mentimun ya. Ini baru perdana teman-teman, baru sekali inilah. Ini sedikit kita tanam teman-teman ya, sekitar 400 pokok ini, 400 batang. Ini teman-teman udah ada buahnya. Di atas ini udah ada ini gambaran buah ya. Kalau jadi nanti, mudah-mudahan jadi teman-teman ya. Ini. Mantap. Ini dia udah besar ini. Ini sebagian segini teman-teman batangnya. Kurang lebih 1 meter teman-teman ya.
Udah ada 1-2 dia yang udah banyak yang tinggi teman-teman daripada yang 1 meteran. Alhamdulillah teman-teman ya. Ada buahnya. Dia masih segini tingginya 1 meteran. Ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah teman-teman. Nampaknya bisa diteruskan teman-teman. Ini agak kuning nih teman-teman. Ini lokasinya teman-teman ya. Lokasinya di apa ini, di lahan gambut. Tanah gambut dia. Ini zat asamnya terlalu tinggi teman-teman. Nah, ini. Masuk lumayan juga teman-teman ya. Kita baru nanam 1 kali teman-teman ini. Kalau yang kita tanam teman-teman semuanya 520 batang ini. 520 batang. Tapi banyak yang dimakan apa teman-teman? Resespo masih apa itu masih kecil ya. Buahnya ini jarang ini, padahal batangnya teman-teman ini udah tinggi ini ya. 2 meteran kurang lebih. Wah, ini dia. 2. Ini lagi. Ini 3 ini teman-teman. Ini ada yang besar teman-teman. Udah lihat panen ini saat itu. Nah, ini 2 ini. Daun cantik bibit Hercules bagus juga ya. Oh, di atas sudah ada ini teman-teman, nggak nampak kita tadi, nggak kita tengok tadi. Ini ada agak besar-besar ini 2 ini. Ini lagi langsung bengkok ini ya. Ini sebenarnya teman-teman udah seharusnya udah kita apa lagi nih, kita pupuk lagi nih. Ini dia 2. Ini lagi teman-teman. Ini agak pendek di sini teman-teman, sekitar 1 meteran lah ini.
di sini ada juga. Oh iya ada. 2, 3, 4. Ini buah atas sudah mulai ada. Besok kita kocar lagi nih. Udah mulai apa dia? Mengangkat buah, seharusnya jangan sampai kekurangan pupuk teman-teman ya. Ini udah mulai ada buah-buah atas ini. Ini seharusnya banyak pupuk ini. Ini enggak ada pupuk dasarnya ini teman-teman. Hanya NPK kita kasih, kita kocor sama dia apa ya, di tajuk. Ke sebelah lagi teman-teman. Ini buah atas ada juga ini. Udah agak besar ini. Ini 4. 2. 2. 4. Udah mulai ada di atas teman-teman. Buahnya. Ini lagi. Kita tengok di sebelah. Oh, yang barisan ini aja. Di atas ini. Ini buah ini teman-teman. Buah. Tengok dulu sampai berapa dia satu batang ini. 4. Iya 4. Ini 2. Nah, ada yang besar teman. Ini 1. Nah, ini di bawah nih, dekat tiang nih. Usia 28 hari udah seperti ini, dia udah lumayan ya. Ini udah ada buah atas ini dah. Masih kecil-kecil. Itu lagi. Udah ada yang bengkok kecil itu. Agak semak ini teman-teman, sering hujan jadi rumputnya pun cepat tumbuhnya. Ini buahnya ini. Ini dia. Oke lah teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa teman-teman ya, dibantu subscribe dan juga di share sebanyak-banyaknya. Komen. Supaya berkembang channel ini ke depannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.